Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mohtar Zaini Channel. Teman-teman, masih ingat video kemarin? Video tentang seorang mbah-mbah yang pergi haji sendirian ke Tanah Suci. Oke, kalau belum ingat, ini videonya ada di sini. Setelah beliau selamat ke tanah air kembali, kemarin beliau mengadakan semacam syukuran. Syukuran karena beliau sudah kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Mengundang teman-teman seangkatannya sama waktu berangkat kemarin tahun 2019 rombongan dari Gerabak. Nah, apa aja isi acaranya? Yuk kita intip yuk. Kita ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adabi lasyadid. Al-Ayah Amabat. Wonten pangersanipun para alim dalah ulama ingkang tansah tunggu kinabekten. Wonten pangersanipun Bapak Kiai Haji Mahsun ingkang tansah kawula ta'zimi. Para rawuh ingkang tansah mulyakaken bilih kula minangka aturipun Ibu Hajah Doyah menika ngrasakaken marem awit kula sampun angen-angen mulai jam sedasa, Pak. Niki kok durung ana sing ngrawuhke priye? Padahal ya wis ora ketung sitok kah wis masak.
Dek bojo putar ing nane. Lah kula ono ketar ketil. Wong matur dateng setunggal jamaah. Sampun pitatu undangan nopo dereng. Dereng waduh iki payah iki. Kurang tele masak. Dan alhamdulillah awan-awan wau kula mireng sebagian sampun wonten ing pitatu SMS berarti nika insyaallah estu badhe nindakaken jamaah wonten ing menika masjid. Para rawuh ingkang tansah kawiyaken lan ugi matur sanget nggih Ibu Hajah Toyah menika matur sanget lan pamuntan awit minggu ingkang kepengker menika sawu wonten ingkang rawuh nggih. Sami minggu ingkang kepengker keluarga ageng Ibu Hajah Toyah matur nuwun sanget kala wau sampun dipun paringi sambutan ingkang cukup hangat, sampun dipun paringi pasugatan saha pilenggahan wonten ing mriki kawula atas nama Jamaah Haji 2019 nyuwun ngapunten mbok bilih anggen kawula sarincang kala wau sowan dumateng keluarga ageng Ibu Hajah Toyah dalah sedaya keluarga ageng kathah ingkang kirang nuju prana arupi niku kala wau anggenipun matur anggenipun samudayanipun kawula namung nyuwun agunging pangaksami. Ingkang salajengipun wonten ing mriki dumateng rencang-rencang Jamaah Haji 2019 wonten pertemuan pertama wonten Dusun Kartoharjo menika samangke pertemuanipun badhe dipun gilir per wilayah. Kawula wonten ing mriki wau dumugi jam sedasa langkung sekedhik kula pun oleh usulan pirang-pirang. Kula nggih bingung. Pak Bambang aja paing. Pak Bambang aja pon. Pak Bambang aja kliwon. Kula bingung dina pasarane ana 5. Mengke nek sing daleme Senden Ngidul niku pasaran Senden Sanggrahan Pakis pon kliwon. Terus nek mengke nek sing nganu napa niku sadian wonten grapa kalih pingit aja dina legi wage paing. Jur kula milih dina napa niki. Niki kula nggih bingung niki. Waduh iki mumet juga aku. Kula wau pun onten nganu piantuk 6 nganu jawil kula. Wah iki piye iki? Iki nek dituruti niki kula mungkin derek wonten acara lain-lain mangke mangke dirembak ulang monggo kula pun manut pun kula sing itu-itu enom kula manut sing 10 udah sepundi mangke. Ngapa kula nggih bingung masalahe dina pasarane nek onten 10 wonten kula rada mboten bingung. Hane niki dari sudut mriko kidul gerabak, wetan, ler, niku ketemu kabeh teng mriki. Alhamdulillah Jamaah Ummul Qura niki paling orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Dibaca dari Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu birabbin nas selesai mulai lagi, Nek niku mboten saged dikuasai. Anggih belajar, nek iso belajar. Kula niki pernah mirengaken melihat dengan mata saya sendiri. Ada orang yang sudah usia 70 tahun datang kepada seorang kiai di Madinah. Di Madinah niku wonten kelompok majelis taklim. Panjenengan nang ngelakoni mandi kan wonten kelompok ngaji. Nah, ada seorang sesepuh kurang lebih usia 70 tahun ikut jamaah ngaji. Lajeng matur dateng kiai. Ustaz sing maringi pengajian. Kiai, kula niku kok jan kepengin ngapalake Al-Qur'an. Lah kiai madang semerep piantune ke wis wanen. Nek cara kula niku untune wis palsu. Wis kayane niku lah umur kamu berapa kok mau menghafal Quran? 70 tahun. Wah, mboten sanggap lagi, gitu. Enggak usah ngapalkan toh.
teko ngaji yang aktif, yang istiqomah saja. Mboten kula semangat, kula giat, kula kedah nderek apal Al-Qur'an. Orang 70 tahun ingin menghafal Quran. Tapi dengan kesungguhan, sungguh-sungguh, walladzina jahatu fina lanahdiyannahum subuhana. Orang yang sungguh-sungguh, Allah akan memberi jalan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Lakon orang ngapalke, orang gelem kudu ngapalke. Akhirnya kiai menerima. Ya wis, kalau memang antum ingin menghafal Quran, silakan. Mari bersama-sama ngaji sama saya. Ini di Madinah. Akhirnya dia menghafal dari tiga ayat, satu hari tiga ayat, terus berkembang, kok sampai 3 tahun hafal Quran. Usia 70 tahun, 3 tahun menghafal Quran, bisa hafal. Niku mergo nopo, kemauan yang sangat tinggi. Setelah hafal 3 tahun Al-Quran, tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini kepingin banget, ya Allah jangan jadikanlah rumah-rumahku nanti kuburan. Jadikanlah rumah-rumahku yang selalu disinari dengan bacaan Al-Quran. Lah nikilah. Kalau kita bapak-bapak nek mati, masih ada kemauan, masih ada jalan. Allahumma. Ayo mau lah sekali amin, ayo sing surat-surat padoi. Kayak malam Jumat Yasinah. Engkang masa kami akan engkang salah si pun acari pun kalau sabun matur Pak Haji Bambang niko saya ini pun dahar rumiin nopo duhuran rumiin nopo acara lain-lain rumiin kalau ini maka datang Pak Bambang manusia yang gara akan dahar monggo duhuran monggo acara lain-lain monggo Sambut. Nah, ini saya pun daharin mawon. Sebab ini dahar kita ibadah. Kan saya ini. Nah, ini kok. Nah, ini kok. Mungkin Mbak Haji, Mbak Mahturi, Mbak Turi. Dahar. Ini Pak Abunan ini menepi agak piantak ini. Kata-kata sih. Ini kami dahar ini ngobot. Mungkin. Datang ibu-ibu nggih. Mereka wonten meja kalih nggih. Kados kakung tunggal ibu-ibu satu. Monggo ame sampun dan mugi monggo. Matang ibu-ibu monggo. Monggo. Saat sambut pun mendekat pun langsung dimakan.